Gembala perlu mendengar suara umat, memahami suara umat, bukan menjadi seorang singa, seorang naga, macam tu. Kamu tidak akan datang. Ramai yang telah meninggalkan gereja Katolik disebabkan teguran yang tidak jujur, teguran yang tidak munasabah, dan juga kita padri kadang-kadang menengking umat. Itu saya setuju. Ramai yang meninggalkan gereja, mereka datang berbual dengan saya kadang-kadang, Father, begini, 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 begini. Sebab luka, luka dalam hati boleh tidak boleh disembuhkan. Kalau luka di tangan boleh disembuh. Cia, cia, cia. Ya, ramai yang luka dalam hati disebabkan kami padri kadang-kadang menengking umat daripada tempat suci sebegini. Perlu ditegur, perlu diubah. Tetapi dalam bagai apabila kita menengking sesama, tidak akan menyelesaikan masalah. Pelan-pelan itu umat tidak akan datang ke gereja. Kamu cuba bayangkan, saya every week menengking marah-marah. Saya rasa gereja kosong. Sebab umat datang ke gereja bukan yang perfect. Umat datang ke gereja untuk mencari satu tempat untuk mengadu. Dari something apa yang kamu alami dalam kehidupan kamu, sebab itu kamu berkelakuan begitu. Siapa saya sebagai seorang padri menghakimi kamu marah? Pernah tak kamu tengok saya marah? Tidak kan? Untung jadi suami tahu. Tidaklah. Bukan begitu. Perlu ada cara, perlu ada cinta kasih. Sebab itu Yesus memberitahu dalam Injil, apabila kita berjaya untuk mengukuhkan persahabatan, kita dapat mengembalikan saudara rakan kita dari hanyut dalam dosa mereka. Apabila kamu dan saya dapat menyelamatkan seorang, itulah tanda gereja. Itulah tanda persahabatan. Dan itulah fungsinya kamu dan saya berada dalam gereja. Sebab itu bacaan pertama, saudara-saudari, Ezekiel ada 4 bahagian. Ini bahagian yang paling terakhir. Bacaan pertama, Ezekiel punya message adalah untuk membina harapan kepada umatnya, untuk memulihkan, dan yang paling penting, pembaruan kerohanian. Apabila kamu dan saya dapat membawa seorang kawan balik ke gereja, itulah maknanya pembaruan kerohanian. Dan sebab itu bacaan kedua, saudara-saudari, cinta tidak pernah melukai kita. Kita boleh melukai seseorang. Kita padri pun ramai umat yang keluar gereja sebab mulut, perkataan yang dikeluarkan. Memang ya, saya pun kadang-kadang marah. Memang saya marah. Kalau saya marah, saya akan terus masuk office duduk. Saya main handphone lagi baik. Tengok TikTok sekejap. Tengok-tengok CDM Shahlah. Wah, okay, happy. Pergi balik cakap dengan orang itu. Ataupun kalau saya marah, saya berbual dengan Father Alan. Just take it down. Take it down. Take it down. Bukan di sini ya. Saya rasa ramai di antara kita terluka dengan perkataan, perbuatan yang boleh melukakan hati kita. Sampai sekarang mereka tidak mau menjejakkan kaki dalam gereja. Itu yang paling menjadikan saya sebagai seorang padri ya. Apa salah kamu boleh buat? Tapi kita sebagai gembala, gembala itu perlu mendengar, bukan untuk menyalak. Gembala perlu mendengar suara umat, memahami suara umat, bukan menjadi seorang singa, seorang naga, macam tu. Kamu tidak akan datang, saya tahu.
Karena kamu datang ke gereja penuh dengan harapan yang saya akan menjadi anak Allah. Dan dalam misa ini kita berdoa, saudara-saudari, walaupun ramai yang sudah jauh meninggalkan gereja, apa sebab? Sebab tersendiri, sebab padri, sebab perkataan dan perbuatan yang boleh menyakitkan hati. Dan daripada harapan itulah kita dapat memulihkan seseorang itu supaya dia dibawa ke pangkuan Tuhan satu hari nanti.